Selamat siang pemirsa. Bidang Koordinasi Olahraga Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid menggelar acara dialog interaktif keolahragaan. Acara ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 yang bertempat di auditorium Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Dialog interaktif keolahragaan dengan tema prestasi santri untuk negeri, gali potensi raih prestasi mewujudkan prestasi negeri. Dinarasumberi oleh Haji Sugiantoro yang akrab disapa dengan Bejo. Beliau adalah asisten pelatih Persebaya. Acara berlangsung pada pukul 13.30 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ketua Bidang Koordinasi Olahraga Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kiai Haji Makki Maimun Wafi memberikan sambutan dalam acara ini. Beliau menuturkan bahwa acara ini ditujukan untuk memotivasi santri agar tetap semangat meraih prestasi dalam semua bidang, khususnya bidang olahraga. Sambutan yang kedua disampaikan oleh Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid sekaligus Rektor Universitas Nurul Jadid, Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG. Beliau menyampaikan bahwasannya olahraga pasti akan berkembang karena negara maju membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani. Tercatat jumlah peserta yang hadir sebanyak 512 peserta. Juga dihadiri oleh segenap undangan dari pengurus pesantren, Civitas Akademika Universitas Nurul Jadid, delegasi perlembaga formal di Pondok Pesantren Nurul Jadid, serta pengurus organisasi di bawah naungan Pondok Pesantren Nurul Jadid, termasuk di dalamnya organisasi Universitas Nurul Jadid. Dialog interaktif ini berisikan sederet pertanyaan yang dijawab langsung oleh Abang Bejo, dengan tujuan untuk memotivasi seluruh santri agar tidak patah semangat dan tetap berupaya mengejar impian. Diana Hoiriah, Muhammad Abdul Syakir, Kabar Unuja, melaporkan.